Halo guys, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya untuk kalian yang sudah nonton video ini. Hari ini berburu bahan bonsai di dekat rumah. Kita mau cari bahan bonsai wahong, kalau ada, atau tahu ada yang lain. Lantana nih guys, pohon lantana. Coba kita lihat batangnya guys, prospek nggak? Oke, jadi terus. Kita ambil ini. Kita tebas dulu samping-sampingnya guys. Ini ada Mr. Adit nih guys. Ini si bola. Lantana guys, lantana di alam tuh seperti ini. Nah ini lantana di alam guys, daunnya seperti ini, bunganya. Oke. Gitu terus ya. Ini guys, bahannya guys, sudah kita cabut, kita dongkel. Ini banyak sampah ini guys di sini guys. Ini nanti kita rapikan lagi, kita pilih di rumah ya guys. Ini udah lumayan, sepertinya grouping nanti. Oke, mantap. Halo Dit, mana lihat Dit? Ini keren nih guys, semoga menjadi bonsai yang bagus nanti guys. Sampah nih, mantap ya mana Dit? Mr. Adit menemukan wahong. Nah, tapi wahongnya habis ditebas orang ini. Lihat akarnya. Ini akarnya. Oh, akarnya bagus. Coba kalian lihat. Oke. Mana coba? Wah, sudah bagus nih. Bagus ini, Dit. Iya. Keren ini, guys. Kita ambil aja ya. Iya. Ambil aja kita. Oke, didongkel aja dulu. Ini bahan bonsai wahong guys. Nah guys, kita ambil, si guys. Adit yang dapat nih guys. Kita ambil guys. Pejuang bonsai
Ini guys, mau belajar membonsai si Mr. Adit. Nih, lihat daunnya nih guys. Ini guys. Nah, ini daun mahong guys. Yang baunya mahong. Baunya nyengat. Kita bawa pulang aja buat bahan belajar. Ya. Oke. Halo guys. Nah, sekarang waktunya untuk pulang ya guys. Gimana Adit? Oke. Lihat bahannya dapat seperti apa? Segini. Ini untuk mame guys. Bahannya. Kita cari bahan bonsai buat mame ya guys. Ini kita dapat 4 bahan guys. Ini lantana tadi, lantana. Mana itu Adit? Itu lantana ini, juga. Lantana. Ini terakhir. Ini wahong. Wahong nanti disambung pakai sancang ya, guys. Sancang ya, Adit ya. Iya, sancang. Kita sambung aja. Oke, sampai di sini dulu ya, guys. Perjumpaan kita. Ikuti video selanjutnya nanti ya, guys. Perburuan selanjutnya. Oke, terima kasih, guys. Guys sudah nonton video ini.